dan kau kan pergi. Yoga pernah tes DNA Nadia, Chandra, dan Yoga sendiri. Ternyata Yoga sampai ngelakuin tes DNA segala. Ibu kamu sudah melewati masa kritisnya. Tapi beliau harus dirawat intensif selama beberapa hari di sini. Dirawat, dok. Tapi saya nggak punya biaya buat bayar rumah sakitnya. Biar om yang bayar semuanya nanti, ya. Hasil tes DNA Nadia dan Yoga positif. Nadia anak Yoga. Satu, yaitu ayah Chandra. Pergi, Om Yoga pergi. Apa benar Om Yoga itu ayahku? Aku gak mau punya ayah kayak Om Yoga. Om Yoga itu jahat. Ya Allah, apa ini hukuman darimu? Karena aku gak bilang yang sejujurnya tentang siapa ayah kandung Nadia. Sekarang Nadia jadi membenci ayahnya sendiri. Halo? Halo, Gio. Gio, gue punya rencana yang bagus banget. Jadi gini, besok pagi jam 10, lo harus temuin Nadia di toko buku baca-baca. Manda, sorry ya. Untuk kali ini, gue gak bisa ngebantu lo. Lo berani ngelawan gue? Enggak. Bukannya gitu. Nyokap gue kan lagi sakit. Jadi gue mesti nungguin nyokap gue di sini. Ah, rese banget sih, yuk. Lo tuh emang gak bisa gue nulin, tau gak? Ah! Kok kamu tega banget sih masukin emak ke rumah sakit jiwa? Padahal emak itu kan mertua kamu sendiri. Salah. Mantan mertua. Karena saya udah gak punya hubungan apa-apa lagi sama emak. Mantan suami saya alias anaknya emak itu udah meninggal. Jadi gak ada apa-apa lagi di antara kita. Tapi tetap aja kamu gak boleh ngelakuin itu. Kenapa enggak? Itu bukan urusan kamu, Dinda. Kamu tuh cuma pembantu di sini. Kamu gak berhak untuk ikut campur urusan majikan kamu. Ini bukan masalah pembantu atau majikan. Tapi ini masalah hati nurani. Kamu emang gak punya hati. Usil banget sih kamu. Jaga tuh mulut. Apa yang saya lakuin gak ngerugiin kamu. Jadi kamu sana deh. Gak usah ikut campur urusan orang. Kamu juga ikut campur urusan aku. Jadi kenapa aku gak boleh ikut campur urusan kamu? Kapan saya ikut campur urusan kamu? Hah? Kamu kan yang nyembunyiin hasil tes DNA Nadia. Kenapa kamu lakuin itu? Kenapa kamu mesti marah, Dinda? Toh kamu juga ngerahasiain itu dari Mas Yoga, kan? Kalau saya ngerahasiain ini dari kamu, gak ngaruh apa-apa kan sama kamu? Oh, gitu. Kalau gitu, aku akan ngomong sama Mas Yoga kalau Nadia itu sebenarnya anak kandung Mas Yoga. Tahu Mas Yoga juga udah lihat hasil tes DNA Nadia. Silakan kalau kamu berani. Kalau kamu sudah siap kehilangan Nadia untuk selamanya, silakan lapor Mas Yoga. Apa maksud kamu? Dinda, kamu sudah merahasiakan hal terbesar dan terpenting dalam hidup Mas Yoga. Kamu sudah merahasiakan Nadia sebagai anak kandung Mas Yoga. Darah daging Mas Yoga. Kamu pikir Mas Yoga gak akan marah? Kamu salah. Dan kamu akan bayangin. Kalau Mas Yoga sampai marah sama kamu tentang hal ini, Mas Yoga bisa mengambil Nadia dari kamu kapan aja. Dan sebagai dokter yang kaya raya, Mas Yoga mampu membayar pengacara yang mahal. Sementara kamu, kamu cuma pembantu yang dengan gaji kecil. Jangankan untuk bayar pengacara mahal, untuk makan aja kamu gak mampu. Silakan kalau kamu melapor Mas Yoga. Pikir-pikir lagi.
kecuali kalau kamu sudah siap kehilangan Nadia untuk selamanya. Dinda, aku sudah membaca hasil tes DNA. Aku mohon kamu jawab dengan jujur. Apa Nadia anak kandungku? Silakan kalau kamu melapor Mas Yoga. Pikir-pikir lagi. Kecuali kalau kamu sudah siap kehilangan Nadia untuk selamanya. Itu nggak benar, Mas. Saya juga nggak tahu dari mana Mak Nelly dapetin hasil tes DNA Nadia. Kamu serius, Dinda? Ayah kandung Nadia adalah Chandra. Aku minta jangan ngungkit-ngungkit masalah ini lagi. Maaf, Dinda. Aku cuma berharap kalau aku tuh ayahnya Nadia. Karena aku sayang sekali sama dia. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa ngelakuin ini. Karena aku gak mau kehilangan Nadia. Walaupun aku bukan ayahnya Nadia, tapi aku sayang banget sama Nadia. Aku mau hubunganku baik seperti dulu. Tolong kamu bantu aku. Supaya Nadia gak marah sama aku. Aku akan coba bicara sama Nadia. Tenang ya, Nek. Tenang, ya. Lepasin gua! Nek, tenang, Nek. Tenang, sabar, Nek. Sabar. Sabar, Nek. Nawain gua, lo! Teh manis pakai kue. Jangan nawain gua, lo! Gua jurus, lo! Kami akan membawa Nenek untuk menemui kepala rumah sakit supaya Nenek bisa cepat keluar dari sini, Nek. Nah, begitu! Ayo, come on! Nenek, kita berhasil lagi. Kita berhasil lagi. Kita berhasil, kita berhasil. Kita berhasil lagi. Aduh, lega banget deh. Akhirnya, semua penghalang kebahagiaan kita sudah tersingkirkan. Si Nenek Peot itu udah masuk rumah sakit jiwa. Iya. Sekarang juga Marcelo benci banget sama Nadia. Mama juga punya kabar baik. Gue yakin banget sekarang Yoga gak mungkin mau balik lagi sama Dinda. Dan untuk itu, kita rayakan keberhasilan kita. Udah, sikat aja. Kita merayakan pesta kemenangan. Kan yang banyak, biar dendut. Gurih nih. Makan besar nih ya. Bener banget, bos. Laper. Emang, yang namanya jodoh, rejeki, maut, sama yang enak-enak udah diatur, tuh, depan mata. Keluar ya lo? Ku timpuk nih kalau nggak mau keluar. Hah? Dengar ya, kalian semua ini kan bawaannya si Nelly. Sekarang Nelly udah nggak ada di sini. Jadi kalian nggak berhak ada di rumah gue. Keluar. Ini, tante, jangan galak-galak, kalem aja, kalem, slow. Ntar kalau darah tingginya naik, setruk, kumat, lewat lagi, repot juga ya kan? Iya nih, gak keren nih kayak kita. Bos, kalau kayak gini terus, waduh bisa berapa nih bos nih. Kita gak bisa dapat makanan enak. Mendingan kita pergi ke rumah sakit jiwa, bebasin Madam Nelly supaya kita bisa tinggal di sini, terus makan enak. Udah bosen bos, tinggal di real estate. Real estate rumah gedung maksud lu? Pinggir kereta kan kita. Si kodok. Ya udah, idenya benar juga nih. Tumben, kadang IQ-nya tinggi, kadang jongkok juga sih. Ya udah tante, cabut ya. Nadia, apa kamu enggak bisa maafin Om Yoga? Kasihan kan Om Yoga. Aku enggak akan pernah maafin Om Yoga. Karena apa yang dia lakukan sangat menyakitkan. Aku enggak bisa ngebiarin Nadia terus-terusan ngebenci Mas Yoga. Apapun masalahnya, Nadia nggak boleh ngebenci Mas Yoga karena Mas Yoga adalah ayah kandung Nadia. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
lembutkanlah hati Nadia. Jangan biarkan kebencian dan kemarahannya padaku menguasai hatinya. Ya Allah, tolonglah aku. Tunjukkan jalanmu supaya hati Nadia luluh dan mau memaafkan aku. Aku tidak tahan dibenci olehnya, ya Allah. Aku benar-benar menyayanginya seperti anakku sendiri. Aku mohon, ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebenarnya siapa ya yang pengen ketemu sama aku? Tadi Om Dodo cuma bilang kalau ada orang yang pengen ketemu sama aku. Mana bilangnya penting lagi. Siapa sih itu orang? Kayaknya itu orangnya. Ternyata Amanda benar-benar jalanin rencana itu sendiri. Dia itu benar-benar jahat ya. Ini bakalan jadi pertunjukan yang seru banget. Permisi, apa benar kalian mau bertemu sama aku? Marcel, ngapain kalian di sini? Nat, tunggu Nat. Aku pengen ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagi sih? Tolong kasih aku kesempatan buat jelasin semuanya. Buat jelasin yang sebenarnya, Di. Ras, denger ya. Nggak ada lagi harus dijelasin. Nadia, tunggu! Kenapa sih sekarang kamu tuh berubah? Aku heran. Kenapa sekarang kamu percaya sama Gio yang baru aja kamu kenal daripada aku yang teman kamu sendiri? Aku udah nyakitin Rasti. Tapi aku lakuin ini semua karena Rasti udah berubah jadi jahat. Karena sekarang kamu sama aja kayak Marcel. Gue mesti nolongin Nadia. Nadia! Nadia! Mas Yoga, aku gak tahan ngelihat Nadia marahan sama kamu. Aku pengen bantuin kamu baikan sama Nadia. Nanti siang kamu ada acara gak? Gimana kalau kita bertiga makan siang bareng? Boleh, kita makan di restoran Sari Rasa aja. Gawat nih, Dok. Ini gak bisa dibiarin. Hei, Dek! Tunggu! Sini kamu. Kamu nyuruh buku ya? Enggak, Pak. Saya nggak nyuri apa-apa. Coba lihat tas kamu. Ini apa ini? Bukan, Pak. Bukan saya yang nyuri itu, Pak. Saya nggak tahu kok komik-komik itu di tas saya. Sudah jelas komik-komik ini ada di dalam tas kamu. Sekarang kamu harus bayar atau kamu ikut ke kantor polisi. Pak, saya mohon, Pak. Saya nggak punya uang untuk bayar komik-komik itu. Rasti! Rasti,
kamu kan yang ngelakuin ini semua. Enggak, aku nggak mungkin ngelakuin itu. Ras, kamu nggak usah bohong. Aku tahu, pasti kamu ngelakuin ini semua biar aku dapat masalah baru lagi kan? Enggak. Sudah, jangan bertarung. Pokoknya yang penting bukti harus dibayar. Biar saya aja yang bayar, Pak. Ih, kok ada Gio? Pakai bantuan dia segala lagi, mau ngapain sih dia? Yo. Nih bukunya. Iya. Ajar nih, Gio. Berani-beraninya nih lawan gue. Lihat aja lo, Gio. Fer! Bangun, Fer! Yeay, malah tidur. Fer, bangun! Hey, situasi gawat, Fer. Bangun, Fer! Apaan sih? Nggak bisa apa gue hidup tenang di rumah gue sendiri. Si Nenek Sirit udah nggak ada. Lu berdua lagi pada berisik. Ada apa sih? Aduh, gimana sih? Hari gini lu masih tidur lagi. Kita ini udah pada siaga satu, tau nggak? Males banget sih. Apanya yang gawat? Tadi si Dinda ngajak Yoga makan siang sama si dia. Sama anak kampung itu. Pasti nih, si Dinda itu nyeritain kalau si dia itu anak Yoga. Beneran gawat nih. Gue telepon Jendra deh. Iya, Per. Gawat banget nih, Jen. Tadi Dinda ngajakin makan Yoga. Terus kayaknya sih Dinda mau ngomong sama Yoga kalau Nadia itu anaknya Yoga. Ini gawat banget nih, Jen. Kamu tenang aja, Fer. Aku tahu caranya untuk mengagalkan semua ini. Tapi gimana caranya? Makasih ya, kamu udah nganterin aku pulang. Nadia, kamu kemana aja sih? Bunda nyariin kamu. Ayo ikut sama Bunda. Kemana? Ayo ikut aja. Mari, Gio. Iya, Nanda. Gio, apaan? Lo mau rusak semua rencana gue? Iya. Lo sabar dulu, biar gue jelasin semuanya. Gue ngelakuin kayak gitu biar Nadia makin percaya sama gue. Terus biar rencana kita berjalan tambah lancar. Oke, gue pegang omongan lo. Tapi ingat yo, sekali lagi lo macem-macem, gue nggak segen-segen yo bikin lo sama nyokap lo lebih menderita. Ngerti yo? Dinda, kalian naik apa? Kalau tadi kamu bilang sama aku pasti akan jemput kamu. Bunda, kenapa Om Yoga ada di sini? Kita kan mau makan siang bertiga, sayang. Apa? Makan siang? Enggak, aku nggak mau. Mendingan kita pulang. Nadia, ada yang harus kita bicarain bersama, ya? Bunda, pokoknya aku nggak mau. Kalau Bunda nggak mau pulang, aku aja yang pulang. Oh, Nadia! Biar aku aja. Nadia! Cepetan kejar mereka, Jen. Ini saat yang bagus buat kamu jadi pahlawan. Biar kamu bisa menarik simpatinya Nadia dan Dinda. Ayo cepet. Oke, Fer. Sip. Iya, Ma. Kita juga harus lihat, Ma. Ini pasti seru banget. Iya kan, Ma? Iya juga, Nak. Yuk. Yuk. Cepetan. Nadia! Nadia, tunggu, Nadia! Nadia! Tunggu, Nadia. Enggak. Mau ketemu lagi sama Om Yoga. Mulai dari sekarang, aku mau ketemu lagi sama Om Yoga. Aku mohon Om Yoga tinggalin aku. Nadia, tunggu Nadia. Om Yoga akan kejar kamu. Karena Om Yoga sayang sama kamu. Jangan cepet-cepet dong. Aduh, Ma. Ngapain perempuan besar gitu? Udah ada lagi yang lihat. Udah deh, ah. Oh, iya. Kelamaan pura-pura buta jadi kebiasaan deh. Mana mereka ya? Ma, tapi mereka kemana ya, Ma? Kok nggak ada? Mama juga nggak tahu. Mereka lari cepet banget. Zendra juga nggak kelihatan. Nadia! Suara Dinda tuh. Kayaknya mereka di sana, sayang. Yuk, cepetan yuk. Yuk. Oh. Ada jurang. Aku harus kemana? Nadia. Nadia. Om jangan deketin aku. Kalau Om deketin aku akan lompat. Aku akan lompat. Jangan, Nadia. Jangan kamu lakukan tindakan bodoh itu, Nadia. Aku benci sama Om. Nadia, Om Yoga sayang sama kamu, Nadia. Mama juga begitu. Tolong kamu jangan lompat, Nadia.
Nadia. Nadia. Nadia! 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 Kamu gimana sih, Kak? Kenapa kamu nggak bisa jagain Nadia? Kenapa kamu nggak nahan Nadia? Kalau kamu nahan Nadia, nggak mungkin dia bisa jatuh ke jurang. Jangan seenaknya ya nyalain orang. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Kamu pikir aku bodoh apa? Jangan-jangan kamu emang sengaja jatuhin Nadia ke jurang. Jaga mulut kamu, Jendra. Saya sedikitpun tidak pernah punya niat untuk berbuat jahat sama Nadia. Kamu ngapain di sini? Kamu ngikutin saya? Ngikutin kamu, enak aja kamu ngomong. Aku lagi makan siang sama klien aku di restoran. Aku lihat kalian lari-lari, terus aku ngejar kalian. Dia! Kalian ngapain sih malah ribut aja di sini? Bukannya bantu aku nyelesain masalah, tapi malah bikin aku tambah pusing. Sekarang Nadia ada di bawah. Dan kita nggak tahu gimana kondisinya sekarang. Kalau kalian nggak mau nolongin Nadia, oke. Biar aku aja yang turun. Dina. Pas kamu. Hei, Yoga, aku nggak akan biarin kamu turun ke bawah. Kamu udah bikin Nadia jatuh ke jurang. Kalau kamu turun ke bawah, kamu pasti nyakitin Nadia lagi. Din, kamu tenang aja ya. Aku yang akan turun ke bawah untuk nolongin Nadia. Ternyata, semua rencana kita berjalan lancar. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Dengan jatuhnya Nadia ke jurang, ini akan menguntungkan kita, sayang. Iya, Ma. Aku juga senang banget melihat anak kampung itu jatuh ke dalam jurang. Ah. Sekarang kita tinggal menjalankan rencana berikutnya. Barusan Mama bilang kalau Nadia jatuh ke jurang. Terus dia lagi dibawa ke rumah sakit. Apa? Nadia jatuh ke jurang? Nadia, hei, Nadia bangun Nadia, ayo bangun Nadia, Nadia. Kok nggak ada denyut Nadinya, Nadia, Nadia bangun Nadia, Nadia bangun Nadia bangun. Nadia, jangan-jangan terjadi apa-apa sama Nadia? Pasti sudah terjadi sesuatu sama Nadia. Kalau Jendra sampai teriak. Gimana kalau Nadia meninggal? Dia mati, hubungan Mama dan Yoga akan semakin lebih baik lagi. Iya, dan gak akan ada lagi yang hubunganku sama Marcel. Makanannya dimakan. Lu dengerin apa kagak sih omongan gua? Kuping lu kemana sih? Emang enak dicuekin? Budak lu! Sabar, Nek. Iya! Gio, Gio! Ku takut, Tek. Cepat amankan Mas Gio, Nek. Ya! 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 Tenang ya, Nek. Gua kalau kagak dibebasin, bakal gua sandra. Cepat gua keluarin dari sini. Oke, Nek. Oke. Kami akan mengeluarkan Nenek dari sini ya. Tenang ya, Nek. Tenang. Nelly yang baik ya. Nelly yang cantik ya. Nanti kami akan membebaskan ya. Tapi tolong, lepaskan pasiennya ya. Lepasin. Ada!
Ayo, Nek. Tenang semua ya, tenang ya. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Silakan makan, makan. Ayo, Nek. Ayo, bawa ke dalam. Ayo, Nek. Udah, makan lagi. Nggak mau! Gue mau kemana? Udah, gue mau kemana ini? Gue bukannya gila! Iya, Nek. Gue bukannya gila, gue pernah gue mau! Kalau mau, gue ambil mana? Lepasin gue, lepasin! Waduh, kawan. Hei, cepetan ikat dia. Lepasin! Gue jangan diikat, gue nggak ada gila! Lu lihat aja, gua bakal balas dendam orang yang udah pernah nyakitin gua. Medali perunggu dari Olimpiade. Lu tunggu pembalasan gua. Cepet cepet, kayaknya pasiennya udah mulai ganas nih. Ganas apa emang gua? Tolong! Tolong! Lepasin, lepasin, lepasin! Tolong siapkan ruangan dan peralatan medis untuk dua pasien ini. Cepat. Baik, Dok. Halo, ada apa, Ma? Apa? Nadia jatuh ke jurang. Oke, oke. Mama tenang aja ya. Ya udah. Kenapa sih, Van? Barusan Mama bilang kalau Nadia jatuh ke jurang. Terus dia lagi dibawa ke rumah sakit. Nadia jatuh ke jurang. Syukur lu, syukurin lu. Syukurin lu, kasihan deh lu. Apa? Nadia jatuh ke jurang. Terus sekarang Nadia dirawat di rumah sakit mana? Marcel, Rusty. Dinda, Din, kamu udah sadar? Syukurlah. Aku khawatir banget, Din. Nadia? Gimana Nadia? Di mana anakku? Dinda, tenang, Din. Dinda, tenang, Din. Di mana Nadia? Nadia nggak boleh meninggal. Din. Nadia nggak boleh meninggal. Nadia di mana? Nadia nggak boleh meninggal. Nadia? Loh, itu kan suaranya Tante Dinda. Ada apa ya? Nadia tenang ya, tenang. Nadia nggak apa-apa kok. Nadia masih hidup. Dia nggak meninggal. Nadia nggak meninggal. Alhamdulillah. Nadia masih hidup. Sekarang Nadia ada di mana, Ra? Nadia dirawat di ruang sebelah. Nadia! Nadia! Nadia, Bunda senang banget kamu masih hidup. Jangan tinggalin Bunda, Nadia. Kamu harus sembuh. Kamu harus sembuh ya. Bunda akan di sini terus jagain kamu sampai kamu sembuh. Bunda sayang banget sama kamu, Nadia. Ya ampun, Nadia. Apa yang terjadi sih sama lo? Kenapa lo bisa luka-luka dan pingsan begitu? Semoga aja lo cepat sembuh ya, Nat. Kalau gitu, aku mau pindah rumah sakit. Aku nggak mau dirawat di sini. Aku lagi dirawat sama Om Yoga. Suster, tolong dipantau kondisi pasien Nadia setiap saat. Kalau ada perkembangan apapun, tolong kabari saya. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Saya yang bertanggung jawab penuh. Ya. Baik, Dok. Ih, sial, dia masih hidup lagi, Ma. Iya, mana malah makin deket lagi sama Om Yoga. Kalau sampai Nadia dan Om Yoga baikan lagi, rencana kita bisa kacau, sayang. Ya udah, Ma. Kalau gitu, kita harus cari cara biar bikin Nadia sama ibunya benci sama Om Yoga. Iya. Yeah. Tapi apa caranya ya? Apa ya? Ya mikir dong, Ma. Mana lagi nih? Mana lagi bunyi nih? Halo? Halo?
Ibu Vera? Ya, saya sendiri. Dari siapa nih? Saya Kepala Rumah Sakit Jiwa Sumber Asi, Bu. Ibu mertua Anda telah banyak melakukan kekacauan dan kerusakan di rumah sakit kami. Banyak perabotan yang hancur. Pasien pada takut. Bahkan ada salah satu pegawai kami yang ditotok hingga tidak bisa bergerak, Bu. Terpaksa kami memanggil ahli silat untuk membebaskan totokannya. Untuk itu, saya minta biaya ganti rugi. Dan sekaligus melunasi biaya perawatan selama Ibu Nelly dirawat di sini, Bu. Hah? Enggak. Saya enggak akan bayar ganti ruginya. Saya cuma mau bayar biaya perawatannya aja. Enggak bisa, Bu. Kalau Ibu enggak mau melunasi biaya ganti rugi dan biaya perawatan Ibu Nelly, saya akan kembalikan Ibu Anda ke rumah Anda, Bu. Jangan, jangan, jangan. Kalau dia dibalikin ke rumah saya, hidup saya dan keluarga saya akan hancur. Mendingan dia di situ aja deh, Pak. Saya akan bayar semuanya, ya. Oke. Nyusahin aja. Masalah satu belum kelar, masalah baru timbul. Kenapa sih, Ma? Tuh, nenek kamu, nenek sihir. Dia ngacauin di rumah sakit. Semua barang-barang hancur sama dia. Sekarang orang rumah sakit minta ganti rugi sama Mama. Kalau enggak, akan dibalikin lagi nenek kamu ke rumah kita. Kacau, kan? Ya ampun, rese banget sih. Ya udah begini ya, Mama urus aja dia. Urusan yang lain serahin ke Manda, oke? Tapi masalah Om Yogo sama perempuan kampung itu gimana dong? Mama tenang aja, Manda udah punya ide tentang itu. Jadi gini, Manda bakal minta bantuan sama Om Jindra. Iya enggak? Ya udah, kalau gitu Mama serahin aja masalah ini ke kamu, anak Mama yang paling hebat. Tosnya mana, Ma? Ayah, Bunda. Iya Nadia, Ayah di sini. Bunda juga di sini sayang. Gimana keadaan kamu? Nadia, sekarang apa yang kamu rasakan? Aku masih pusing. Tangan, kaki, dan badanku semua juga sakit. Nadia, kamu tenang aja. Om Yoga udah berikan kamu obat yang paling bagus. Bunda, aku gak mau dirawat di rumah sakit. Aku mau pulang. Tapi kamu kan belum pulih, sayang. Kamu gak bisa pulang dengan kondisi yang kayak gini. Ya udah, kalau gitu aku mau pindah rumah sakit. Aku gak mau dirawat di sini. Aku lagi dirawat sama Om Yoga. Karena ini semua gara-gara dia. Aku benci Om Yoga. Aku benci. Yoga, mendingan sekarang kamu keluar dulu. Biarin Nadia tenang dulu. Saya minta maaf banget, Pak. Saya belum bisa melunasi semua biaya perawatan ibu mertua saya. Termasuk juga uang ganti rugi buat rumah sakit ini. Bagaimana kalau saya bayar sebagian dulu, Pak? Bisa kan? Bisa, bukan? Bisa. Tapi saya ingin tahu, kapan Ibu akan melunasi sisa pembayarannya? Tolong kasih waktu lagi 1-2 minggu dari sekarang, Pak. Nanti saya lunasi. Oke. Tapi benar ya, Bu, ya? Iya, pasti, Pak. Maaf, saya sekarang bisa ngejenguk mertua saya, Pak? Silakan. Saya akan kirim salah satu pegawai saya untuk mengantar Ibu ke ruang Bu Nelly. Terima kasih ya, Pak. Maafin Om Yoga. Om Yoga nggak ada maksud nyakitin kamu. Apalagi sampai membuat kamu jatuh ke jurang. Seandainya waktu bisa diulang, lebih baik Om Yoga yang jatuh daripada kamu. Mas Yoga. Maafin sikap Nadia ya, Mas. Tolong mengerti kondisi Nadia saat ini. Aku tahu. Tapi aku sakit sekali. Sulit sekali aku menerima dia membenci aku. Itu pasti karena hubungan batin antara bapak dan anak. Makanya kamu ngerasa amat sakit, Mas. Sampai kapan Dinda dia benci aku? Aku juga nggak tahu, Mas. Tapi mudah-mudahan
seiring berjalannya waktu, Nadia akan memaafkan Mas Yoga. Semoga. Bagus, makan yang banyak. Biar mampus tuh nenek sihir. Karena keracunan. Untung Mince punya ide brilian ngasih racun ke makanannya Nelly. Kenapa emak diikat, Pak? Maaf, kami terpaksa mengikatnya. Karena kalau enggak berbahaya. Ibu Nelly sering mengamuk dan membuat pasien yang lain ketakutan. Permisi. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mak, maaf ya. Kita enggak niat nyiksa emak kok. Kita terpaksa ngelakuin ini. Terpaksa masukin emak ke rumah sakit ini, Mak. Mak, kalau emak janji, emak gak akan macem-macem lagi. Emak gak akan ikut campur urusan saya lagi. Saya pasti bebasin emak dari sini. Ya? Udah dah. Jangan pura-pura sok baik sama gue lo. Gue udah tahu banget. Belang lo. Ke pasar beli ketupat. Gue tahu masih pengen orang jahat. Emak gak boleh buruk sangka, Mak. Kita niatnya baik. Kita kesini minta maaf sama emak. Bahkan kita bawain emak makanan. Makanan kesukaan emak. Mince, buka Mince. Ya ampun, Mak. Nih, Mak. Mak lihat dulu dong. Kita bawain makanan apa nih? Makanan kesukaannya emak. Nanti kesini orang minta maaf buat emak. Kok ini kita bawain makanan lihat, Mak. Mak, tuh. Hah? Semur jengkol? Iya, kebenaran. Emang gua udah lama banget gak makan-makan jengkol. Mentang-mentang lu bawa semur jengkol, lu kira gua maafin? Gua agak sudi sama lu dah. Perbuatan lu semua udah gak bisa gua maafin. Aduh, Mak. Jangan begitu, Mak. Dodo bertiga sini minta maaf sama emak. Makan, Mak, ya. Supaya sehat, Mak, ya. Supaya tenang, Mak. Ayo, Mak. Makan dong. Mak, cakep. Mak, cakep. Jengkolnya enak banget. Ayo. Bagus. Makan yang banyak. Biar mampus tuh nenek sihir. Karena keracunan. Untung Mince punya ide brilian ngasih racun ke makanannya Nelly. Aneh. Kenapa ya? Tiba-tiba mereka jadi baik. Makan bawain semur jengkol segala. Aduh, kok rasanya semur jengkol ini lain? Jangan-jangan ditaruhin racun sama si Pera. Kurang ajar bener si Pera. Jangan lu pikir gua bego ya. Gua tahu ini semur jengkol ini ada racunnya. Lu pikir membunuh gua mudah itu? Tolong! 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 Ayo, biar pingsan. Supir lagi cepetan. Mak, jangan berisik. Nih, Mak. Bekap, ayo cepetan. Bekap. Nih, Mak, cepetan. Mak, tolong, Mak! Aduh, ada apa ya? Pak, tolong, Pak. Ini orang butuh jausir, Pak. Saya mau dibunuh, Pak. Tolong, Pak, cepetan, Pak. Aduh, Pak, kenapa ya? Gini ceritanya. Tadi kita datang nih bawa makanan kesukaan emak. Pas kita suapin, terus tiba-tiba emak teriak-teriak kita mau membunuh dia. Kenapa sih, Pak? Orang yang terganggu jiwanya memang biasanya tidak bisa mengenali anggota keluarganya lagi. Tapi sebaiknya ibu-ibu dan bapak pulang saja dulu. Biar Bu Nelly tenang di sini. Makasih ya, Pak. Beruntung banget tuh nenek peot. Sekarang gue pergi, tapi lihat aja nanti. Wah, benar-benar si Pera mau ngebunuh gue. Ya Allah, lindungilah dari kejahatannya Pera. Kenapa kamu, Gio? Sepertinya dari tadi ibu perhatikan, kamu gelisah. Ada yang kamu pikirin? Iya, Bu. Gio lagi sedih. Soalnya Gio baru dapat kabar kalau Nadia terkena kecelakaan. Dan dia harus dirawat di rumah sakit sekarang. Kasihan sekali. Anak sebaik Nadia mendapat kecelakaan. Gio, kamu harus sering jenguk dia ya. Iya, Bu. Siang, Tante.
selamat siang. Kamu? Saya Manda, Tante, temennya Gio. Saya baru tahu katanya Tante sakit ya. Gimana keadaan Tante? Alhamdulillah, Manda. Mendingan. Syukur deh kalau kayak gitu. Tante, aku pinjam Gio-nya sebentar ya. Ada yang mau diomongin. Yuk, Gio. Terima Tante. Terpaksa deh gue ngajak Marcel sama Rasti. Biar mereka gak curiga sama gue. Nadia! Marcel! Ya Allah! Ya Allah, sembuhkanlah Nadia, ya Allah. Aku gak tega ngeliat Nadia terbaring kayak gini, ya Allah. Nadia, lo cepet sembuh ya. Gue bakal sedih terus kalau gue ngeliat keadaan lo kayak gini. Yo, gue punya kerjaan bagus buat lo. Nih, sekarang lo jenguk Nadia dan lo kasih obat ini ke dia. Gue? Iya, lo. Ya, lo kan dekat sama Nadia. Jadi nanti pas lo jenguk Nadia, lo tuker dia obat itu sama obat Nadia. Lo gila apa? Kalau sampai Nadia kenapa-napa karena efek obatnya gimana? Aduh Gio, lo kok lembek banget sih? Yo, ingat ya yo, gue ini udah ngebayar lo. Jadi lo harus nuruti semua perintah gue. Kalau lo gak mau, gue bakal bilang ke Om Jendra. Biar Om Jendra menghentikan semua biaya pengobatan nyokap lo. Siapa yang memberikan obat ini? Dokter Yoga, dok. Ya Allah, Nadia! Preman-preman temen nenek itu ngeliat aku. Dia mikir aku yang bunuh nenek. Aku gak mau di penjara, aku gak mau. Ya Allah, selamatkanlah Nadia. Aku mohon, jangan ambil nyawa anakku.